Morning. So ya, yeah, gue kemarin abis ada penjurian untuk Stand Up Comedy Academy Indosiar Season 2 di Bandung. Lalu tim gue pulang semuanya, assistant manager dan lain-lain ke Jakarta. Sementara gue minta stay di Bandung karena gue mau ngelarin ada kerjaan nulis gue. Gue lagi ngerjain sebuah skenario film lagi untuk tahun depan. Jadi gue bilang, gue mau stay di Bandung 3 hari 2 malam untuk ngerjain itu. Gue emang orangnya sering kayak gini, sering kabur kalau lagi ada deadline. Gue minta dikosongin jadwal, terus gue pergi kemana gitu selama beberapa hari ngurung diri untuk menulis supaya cepat kelar tulisannya. Karena kalau ngurung diri itu lebih fokus. Tadi gue sempat bangun bentar, terus ngelarin banyak banget halaman nih. Ada berapa tadi? 3 dikali 3, 9. Udah 9 halaman kelar dalam waktu beberapa jam doang. Target gue selama di sini 3 hari, gue ngelarin 96 halaman. Jadi mudah-mudahan gue on schedule. Ini hotelnya bagus banget. Di dekat kamar gue ada beginian, ada pool deh. Tapi gue nggak tahu boleh nggak nongkrong nulis di sini. Kalau boleh sih ini cool abis sih. Duduk di sini nongkrong nulis. Ada hot pool. Oh my god, keren cuy. Tapi kok sepi banget deh. Kolam renang digunakan bagi tamu hotel yang menginap. Hot pool itu Saturday and Sunday. Which is hari ini ya? Hari ini hari apa sih? Oh, hari Senin. Anget cuy. Wow, hot pool beneran nih. Kalau ya gue nyebur nih. Tuh kok gak ada orang nih. Curigaan amat. Iya, hot pool. Bener. Panas. Seru juga sih. Tapi bener-bener sendirian gini agak-agak canggung juga. Kalau gue buka baju terus langsung nyebur. Apa iya ya? Menarik. Jadi gue bawa laptop gue ke sini, nongkrong di sini, nyebur nulis. Good idea. Kita coba aja. Ini kayaknya akan jadi hotel favorit gue untuk kabur next time deh. Oke. Kayaknya gue akan nyebur deh. Lumayan, belum mandi juga. Dan gak ada orang juga kan. Hihi. Nyebur, terus abis itu di deketnya nulis deh. Kita cek dulu baterai laptop tinggal berapa. Oke, barang-barang untuk dibawa. Laptop, HP, buku catatan untuk tulisan gue. Ini skema plotnya. Dan handuk beserta baju-baju ganti. Let's go. Nice. Dan untuk diceburin. Baru nyebur dikit, kebelet boker. Kok bisa ya? Lagi di tengah-tengah break nulis. Tadi nulis udah banyak banget. Tahu-tahu udah malam aja. Kalau di hotel gini makan malam juga bingung ya. Paling pesan aja deh. Halo, iya saya mau pesan sop buntut satu. Udah itu aja. Iya, makasih ya. Wow, cepat sekali untuk membuat gendut. Tinggal satu kali telepon. Tadi gue nulis kan di sini ya. Terus lama-lama nulisnya jadi ke kasur. Lagi nulis lama-lama tidur. Aduh, kebiasaan banget. Mau ngopi tapi udah masuk jam-jam nanggung juga sih. Tapi kalau nggak ngopi ngantuk juga, gimana dong? Wah, hidup ini penuh dengan pilihan-pilihan yang sulit ya. Ya, oke. Di situ ya. Oke. Mari makan sop buntut, makan sop buntut yang deket pantat sapi. Jadi gak nafsu sekarang.
Sop buntut tuh paling enak emang dikasih jeruk nipis. Luka hati juga paling enak dikasih jeruk nipis. Biar tambah perih. Kemarin gue makan sate kambing pagi kan. Malam gue makan lem chop paha domba. Jangan sih, ya kan? Lem chop paha domba. Hari ini gue makan sop buntut. Tapi ya, selama bertahun-tahun gue hidup ya, ya kan lumayan jorok. Kayaknya gue, kolesterol gue masih aman-aman aja deh. Kan gue tiap tahun check up, setiap ulang tahun. Check up gula, kolesterol. Dan alhamdulillah, semua masih normal. Gue kalau lagi di hotel, kan gue kadang sering keliling keluar kota di Indonesia. Kalau lagi di hotel, dan bingung mau makan apa, mesin-mesinnya cuma dua. Sop buntut, atau kolesterol lagi. Atau nasi goreng. Kita bisa menilai kualitas makanan di hotel tersebut dari sop buntut. Jadi patokan gue kalau makan di hotel, kalau sop buntutnya enak, yang dia punya enak, ada kemungkinan makanan yang lain juga enang bambang. Gue bakal tinggal di hotel ini masih 2 malam sih. Jadi bingung besok siang makan apa. Tapi hari ini cuma makan siang. Cuma sarapan doang. Bikin kopi. Mendidihlah. Mendidihlah dengan bangga. Buruan. Sisa makanan kita keluarin dulu. Oh, kosong. Tips kalau mau di hotel, kalau mau suruh bersihin barang buat orang-orangnya, taruh sisa makanan atau sampah atau apa di depan kamar aja. Nanti kalau cleaning service lewat, dia akan bersihin. Jadi kita tinggal angkat lagi. Gitu cuy. Bentar ya. Kopi. Kopi. Kita lap dulu meja yang akan dipakai untuk menulis. Cabai ketinggalan. Dasar cabai-cabean. Ngeblur aja terus, RX 104. Ngeblur aja terus lo. Ngeblur aja terus. Fokus. Nah, good. There you go, baby. The copy of bikin sendiri. Panas. Yes, bos. Di mana? Aku baru mau mulai nulis lagi. Gimana, cuy? Aku bikin kopi kok nggak enak ya? Lagi nulis, terus dapat kabar si Anissa Ajojing di rumah sendirian ternyata. Kita takut-takutin yuk. Halo. Kamu di rumah sendirian? Iya. Gak takut ada kuntil? Aku malas deh. Ini malas aku matiin ya. Aku sering soalnya. Emang serem banget? Enggak, biasa aja. Kalau di rumah sendiri udah Aku malas. Dimatiin beneran?